Artis Nikita Mirzani ditangkap polisi pada hari Kamis 21 Juli. Kabar itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Banten Kombes Shinto Silitonga. Dalam rekaman yang beredar, Nikita terlihat dimasukkan ke dalam mobil Kijang Innova hitam di depan sebuah mal. Ia dikawal poluan dan sejumlah petugas lain. Sebelumnya Nikita Mirzani dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik oleh Dito Mahendra, kekasih Nindi Ayunda. Ia dilaporkan pada tanggal 16 Mei 2022 ke Polresta Serang Kota. Polisi sudah beberapa kali berupaya menjemput paksa Nikita Mirzani untuk diperiksa. Namun Nikita tidak kooperatif sehingga aparat meninggalkan kediaman Nikita sebelum membawanya untuk diperiksa. Nikita kini sudah menjadi tersangka. Polisi juga sudah menggeledah kediaman Nikita pada tanggal 14 Juli lalu. Ada beberapa barang bukti yang dibawa kepolisian dari rumah Nikita yang berlokasi di Petukangan, Jakarta Selatan.